Hebat. Okey, terima kasih Hani dan juga Datuk kerana terus memeriahkan suasana Hari Raya di Studio 1 ini dalam rancangan Sembang Pagi Malaysia. Baik, kita nak terus bersiaran langsung untuk lokasi yang kedua yang kami bawakan eksklusif untuk anda dalam Sembang Pagi Malaysia. Untuk kali ini, kita ke pusat komuniti Cik Hashim Kampung Barukas, Kuala Rangka dan bersama dengan Ismail Adnan dan juga Syuhaida Arifin. Teruskan. Itulah dia isu kalau kita cerita kemeriahan raya di Bandaraya Kuala Lumpur. Sebenarnya lagi meriah kalau kita sambut raya di Kedah ni. Betul, dan lebih spesifiknya kat sini kami sekarang berada di pusat komuniti Cik Hashim Kampung Barukas Kuala Nerang, Kedah. Memang seronok, memang meriah betul kat sini. Orang-orang kampung datang bergotong royong, menyediakan makanan-makanan bersempena dengan rumah terbuka. Raya Sakan Kampung Barokas ni. Betul, itulah dia kalau kita nak cerita balik kan. Kita ataupun saya dan awak juga berkesempatan untuk berada di sini sejak dari hari raya pertama lagi. Betul. Macam-macam saya dah buat. Pergi tengok bendang. Mm-mm. Pergi tangkap ikan. Mm-mm. Pergi macam-macam lah. Tolong buat lemang dan sebagainya. Cari batang buluh tu. Itu merupakan satu pengalaman yang dahsyat lah untuk kan? Saya. Betul lah tu. Orang kata kita ni orang bandar ni kan. Bila masuk kawasan-kawasan macam ni. Tengok bendang hijau-hijau, subuh hijau ni. Memang orang kata segar mata lah. Isu orang bandar, saya separa kampung. Separa, okey. Itulah dia, cukup meriah dan sebenarnya kita sepanjang bersiaran di Kampung Barokas Kuala Nerang Kedah ni akan banyak kita bawakan pada anda, pemisahan menarik isu eh. Betul. Ada juga ditemani dengan Baskers, Bottled Baskers yang akan memainkan lagu-lagu raya yang baik hanya untuk anda dan teruskan melihat apakah aktiviti kita di kampung ni. Sementara tu saya tengok dekat belakang tu memang meriahnya, tengok orang kampung duduk makan-makan seronoknya. Sampai saya sini rasa lapar kat sini kan. Jangan makan banyak sangat. Mana boleh ni, raya ni kena raikan. Kena ni. Makan. Ya, kena makan. Nanti kalau awak dah jadi ni. Insya Allah tak. Jahat okay. Mail eh. Saya nak ke sana. Saya pun nak berjumpa dengan pemilik tempat ni. Tapi sementara tu, okay. Kita nak tengok dulu apa ni, tim-tim Baskers ni buat persembahan sikit untuk penduduk-penduduk di Kampung Barukas ni. Saksikan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Datin kau pilih baju. Oi, meriah. Merelip bajunya. Semeriah sambutan di kawasan ini, Datuk. Itulah dia, kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Haji Badrul Hisham Hashim, Ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Nerang, dan juga isteri Datin Nurbani. Baik, Datuk, kalau kita lihat sambutan di Kampung Barokah Kuala Nerang ni cukup meriah. Makanan dia pun meriah. Jadi Datuk sendiri sebagai kita kata tuan bilik lah, kita kata yang berada di kawasan ini, bagaimana sambutan kalau setiap tahun di kampung ini macam mana? Sambutan dia sebenarnya tradisi daripada dahulu lagi memang cukup meriah lah. Kerana bukan di samping anak tempatan sini saja, tetapi warga perantau yang balik beraya di kampung pun turut merasakan bahang kemeriahan tersebut lah. Dan apa yang saya harapkan, sepanjang saya menjadi wakil rakyat di sini, saya tengok momentum kemeriahan tu setahun ke setahun semakin meriah. Dan pada tahun ini pula saya nampak lebih lagi meriah kerana saya didatangi oleh pelajar-pelajar UUM yang latar belakangkan daripada warga-warga luar seperti di Bangladesh, China, India, Indonesia dan sebagainya. Dan saya juga mendapat kedatangan daripada rakan-rakan daripada Australia. Jadi saya nampak kemeriahan tu yang mereka pun rasa terpukau di atas komitmen yang diberikan oleh masyarakat di sini. Dan konsep yang kita guna daripada dulu ni memang konsep gotong royong. Jadi saya panggil sahabat namai, sahabat handai, sanak saudara datang membuat proses minum-minum makanan yang dihidangkan pada hari ini berkonsepkan gotong royong. Jadi apa yang saya harapkan supaya konsep yang ditradisikan oleh tok nenek moyang kita ni dapat kita pertahankan, kerana konsep ini amat baik untuk kita mengeratkan solidariti dan sorti rahim di kalangan kita ya. Walaupun di masyarakat luar bandar, tetapi disebabkan kekangan kerja yang terbatas, menyebabkan kadang-kadang kalau kita tak pupuk benda ni lama-kelamaan dia akan hilang. Tapi itulah dia, kat sini memang kena dengan tema raya sebulan. Jadi lebih sebulan ni raya. Okey, Datin, kalau kita lihat ya, ramai yang datang hari ini, ramai yang datang memeriahkan untuk Datin sendirilah. Bila orang perempuan dah kita kata kan, golongan wanita ni nak menyediakan tu, macam mana persiapannya, berapa lama nak siapkan, bukannya untuk family je tapi untuk orang-orang yang datang juga? Biasanya kita bergotong yang macam dengan agak kita macam yang untuk hari ini malam kita dah siap lah semua untuk semua. Buat buffet lah. Yang adanya lemang ketupat, macam dengan laksa. Mi, potia apa semua tu. Okey, siap. Woi, saya kalau duduk sini seminggu berisi badan. Datuk, duduk di sini di pusat komuniti ni kan. Kalau kita lihat apa lagi inisiatif-inisiatif yang Datuk nak halakan kepada mereka ataupun yang berada di sini? Objektif saya wujudkan pusat komuniti Cikgu Hashim ni berteraskan kerana tanahnya tanah pusaka. Di sinilah tempat saya dilahirkan. Dan saya telah berbincang dengan keluarga saya, di mana di sini kita akan adakan pusat komuniti masyarakat, di mana saya menyediakan untuk sesiapa saja pengundi saya ataupun masyarakat di Dun Kuala Nerang ni, di Alperan Terap ni, untuk mengadakan kenduri perkahwinan boleh datang buat di sini. Kalau ada khusus seminar, saya menyediakan tempat ini. Dan saya juga berhasrat untuk mengadakan tahfiz, kerana sempena arwah bapa saya ni seorang guru, dia memang menitik beratkan soal agama yang cukup ditekankan oleh arwah semasa saya kecil lagi. Jadi saya nak mengambil nama, kesempatan nama arwah bapa saya, akan wujudkan satu tahfiz yang diberi nama Tahfiz Cikgu Hashim, di mana saya akan menempatkan 20 pelajar buat permulaan, dan semua kos akan dibiayai oleh saya sendiri. Itu hasrat saya. InsyaAllah. InsyaAllah. Cukup istimewa tempatnya, Datuk. Ya. Tadi saya nak datang sini, orang tanya, nak pergi mana? Saya nak pergi raya dekat Kampung Barokas, Kuala Nerang, Kedah ni. Terima kasih. Cukup istimewa, cukup special. Terima kasih sekali lagi, Datuk. Sama. Akan makan banyak lah lepas ni. Sila, ya. Indah semua tempatnya. Terima kasih. Baik, kita akan lihat pula apa yang menarik bersama dengan Syu. Silakan, Syu.
Okey, terima kasih Mail. Kalau tadi Mail berada di Shelley, sekarang ni saya berada di Dewan Pusat Komuniti Cik Hashim bersama dengan hampir separuh daripada penduduk Kampung Barokah sini. Dan kalau anda dapat lihat, memang meriah kat belakang saya ini, semua nak makan-makan bersepeda dengan hari raya ni. Tapi kita nak interview jugalah dengan salah seorang daripada JKK Kampung Barokah sini yang ada dekat dengan saya ni. Cik, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Kenalkan diri sikit, Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Said Muhammad Azni bin Syed Umang, Pengerusi JKK Kampung Barokah. Ni Cik, saya dipahamkan tiap-tiap tahun lah rumah terbuka kat Kampung Barokah ni, buat ke tak? Apa-apa bezanya, apa seronoknya tahun ni Cik? Ya, memang tiap-tiap tahun dah Yang Muhammad Dato' Badru Isyam ni dia buat rumah terbuka di sini. Dan tahun ni nampaknya lebih meriah lagi pada tahun yang lepas. Dengan kehadiran daripada apa penuntut-penuntut luar negara berada, dan ramai juga pengulu-pengulu, rakan-rakan pengerusi JKK, seluruh Parlimen Bandar Terap ini, dan ketua-ketua jawatan bersama. Okey, terima kasih Cik. Mungkin Cik boleh sambung makan kau, minum kau dengan kawan-kawan. No? Okay, kita dah ada wakil daripada kaum Adam untuk bercakap tentang kemeriahan rumah terbuka di Kampung Barokah. Okey, sekarang ni kita nak cari kaum Hawa pula. Tapi saya tengok ni depan saya ni. Tudung dia warna hijau, kuning, semangat orang Kedah betul ni. Makcik, nama apa nama? Nama Latifah binti Abdul Hamid. Makcik memang tak tahu datang rumah terbuka kat sini ke? Oh, mesti. Ya. Mesti. Macam mana raya tahun ni? Meriah? Raya tahun ni bagi makcik tu tak berapa sangatlah, sebab makcik baru kehilangan orang yang tersayang kan. Tapi anak-anak macam mana anak-anak makcik? Tetap jugalah. Ya. Meriah juga. Kan? Semua pakat balik lah? Semua balik. Anak-anak makcik semua balik. Alhamdulillah. Ya. Tak apalah. Semoga kita doakan terbaik saja untuk makcik. Makcik mungkin boleh sambunglah makan-makan jamu raya ni. No? Kalau anda dapat lihat di sini, selain pada gulai daging, ketupat palas pun ada. Tapi kalau nak tahu sebenarnya macam mana persiapan atau persediaan makanan-makanan hari ini, jom kita tengok bingkisan ini. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan, kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma. Okey, kalau anda semua nak tahu, inilah antara masa yang sesuai untuk saya sebenarnya secara pribadi belajar cara-cara nak buat ketupat daun palas ni, yang memang kalau kita tengok setahun sekali je sebenarnya ada peluang untuk belajar-belajar benda macam ni. Tapi tak apa, kalau anda dapat lihat sebenarnya kat belakang saya ni, kemeriahan bersempena dengan rumah terbuka Kampung Barakas di Kuala Nerang ini. Jadi bersama saya Datin Nur Bani. Mungkin Datin boleh ceritalah sebab tema raya tahun ni, raya sakan ya. Apa yang sakai sebenarnya datang kat sini? Sakai sini, kita ada gotong royong dari orang kampung ramai-ramai. Kita buat ketupat, buat lemang, buat rendang. Kemudian kita ada untuk anak-anak muda, ada bunga api. Tradisi lah sini, bunga api. Lepas tu main apa, mercus kan. Lepas tu kita ada pelita. Pelita dari bulung kita buat tu. Ada kan? Mungkin Datin, kita nak tahu jugalah kan, apa agaknya keistimewaan bila kita cakap buat rumah terbuka ni kat kawasan-kawasan kampung ni? Gotong royong tu memang menjadi keutamaan. Ya, memang tradisi dari sini. Jadi kat sini pun mesti mesti nak amalkan. Gotong royong macam mana tu Datin? Anak-anak muda penglibatan dia macam mana? Anak-anak muda pasang pelita. Kita buat pelita dengan apa, bulung ni. Kemudian ada kanak-kanak main bunga api. Ni kalau macam kita tengok kuih-kuih ketupat daun palas ni. Ya, belakang kita ada buat bawulu, kita guna, masih guna yang tradisional lah. Kita guna apa? Kita bakar dengan guna kayu api. Kemudian kita guna sabun. Kita bakar bawulu lah. Masih lagi. Datin, dalam kita raya ni kan nak tanya lah juga, apa agaknya yang Datuk suka makan? Kan bila hari raya pertama ni, apa yang Datin masak untuk Datuk? Hari ni biasanya ketupat. Ya, tempat ini ayat tangan ni lah. Rendang semua? Rendang. Buatlah. Kira orang kat sini kalau ketupat dia, makan dengan gulai ke? Dia gulai. Kita panggil gulai daging. Gulai ataupun kayu daging kita masak tu pakai pekat tu. Tak makan dengan rendang eh? Ada juga. Ada juga lah. Tapi yang menjadi keutamaan yang, tu? Yang famous di sini selalunya itulah. Gulai tu, kalau panggil gulai lah. Gulai daging. Sesuatu kelainan sebenarnya, sebab kalau kita tengok kan, kebanyakan
orang ramai apabila beraya mereka akan makan ketupat dengan rendang daging kan. Tapi yang istimewa di Kampung Barokat ni mereka makan ketupat dengan gulai daging. Itu dia. Kalau kita nak tahu sebenarnya macam mana kemeriahan suasana rumah terbuka tu, nak tahu juga baju apa yang Datin mungkin akan pakai nanti, sama-sama kita saksikan. Semoga Tuhan akan memberkati selamat hari raya. Hari untuk kita bersukaria. Selamat, mari ucapkan untuk kita hingga sampai tahun depan. Selamat hari raya. Fuh, Shu boleh katakan lulus kalau nak kita kata untuk kita test dia buat kerja-kerja dapur. Tapi sekarang ni saya bersama dengan Datuk dan juga orang-orang kuat kampung untuk kita menyempurnakan acara memberikan sumbangan kepada anak-anak yatim dan juga kanak-kanak yang berada di Kampung Barokah Sekolah Nerang untuk menyempurnakan acara ini. Dan kalau kita lihat mungkin Datuk boleh kita sama-sama kita berikan sumbangan. Silakan, Dek. Seperti mana yang kita lihat, Datuk, inisiatif untuk Datuk bersama dengan masyarakat hari ini, macam mana Datuk melihatnya, Datuk? Dalam suasana kita merayakan Hari Raya Aidilfitri dengan penuh kemeriahan, kebiasaan dan kelazimannya lah, saya juga tidak lupa kepada anak yatim dan juga kepada kanak-kanak yang turut serta memeriahkan suasana Hari Raya yang saya adakan pada tiap tahun. Pada hari ini, alhamdulillah saya dapat berkesempatan beraya dengan mereka. Alhamdulillah, itulah dia ya. Sama-sama kita kongsikan, Datuk. Angpau ni tak berlebih lah untuk saya ni. Untuk mereka je lah ya. Kalau lebih. Dan kita akan terus berhibur dengan Aborted Buskers dengan lagu yang akan didatangkan oleh mereka. Silakan. Baiklah, suasana Hari Raya di Kampung Barokah Sekolah Nerang ni bukan saja dimeriahkan oleh para penduduk kampung tetapi juga para pelajar luar negara yang belajar di Universiti Utara Malaysia yang datang untuk memeriahkan suasana hari ini. Dan inilah dia, saya sebenarnya sangat berbesar hati bersama dengan para pelajar luar negara yang belajar di UUM. Jadi kita nak tanya salah-salah kepada mereka. Hello sir, how are you? Yes, I'm very happy to be on this meeting. That's great to hear that. Okay, your name?
Andre. Okay, Andre. What are the things that you like most being in Malaysia, especially in Kuala Nerang, Kedah? Yeah, because you have a multicultural, you have different schools also, and that made Malaysia very interesting. The food is very nice too, and it's famous around the world. Can you say thank you in Malay? Yes, terima kasih. Oh, that's great. Thank you, Andre. Thank you so much. Okay, kita bersama dengan lagi seorang para pelajar luar negara yang berada bersama dengan kita. Hi, your name? Azamat. Azamat. Okay, Azamat. What are the things that you like most in our celebration here in Kuala Nerang, Kedah? I think it's tasty food and all kinds of fruits. I have never tried it before. I think it's very amazing, very enjoyable. Azamat dan juga Andre sangat menyukai suasana Hari Raya di sini. Jadi ini membuktikan bahawasanya Hari Raya itu dikongsi bersama dan Hari Raya itu boleh disambut bersama. Dan untuk kita bersama-sama dengan Shu untuk melihat apakah lagi kemeriahan kerana Shu akan bersama dengan Datuk dan Datin dan juga penduduk kampung. Silakan Shu. Okey, macam itulah kemeriahan yang dapat kita saksikan. Suasana Raya Sakan di Kampung Barokas ni memang seronok, betul tak? Betul. Betul, eh? Okey, sebenarnya saya berasa amat berbesar hatilah kerana dapat beraya di sini tahun ni. Orang-orang Kampung Barokas ni memang peramah sampai saya sendiri rasa macam salah seorang daripada mereka ni. Kita nak ucap terima kasih jugalah kepada Datuk kerana menganjur ke rumah terbuka ini. Mungkin Datuk ada kata-kata terakhir ke atau rumah terbuka yang mungkin akan dibuat lagi ke? Okey, terima kasih. Saya untuk rumah terbuka raya saya ni, raya kedua ni, saya jemput cuma di kalangan kebanyakan tu sahabat handai, pemimpin tempatan yang dekat ni. Tetapi open house saya untuk adun corona ni saya akan buat pada 20 hari bulan 7, bermakna 26 Syawal. Bermakna kata, saya mengambil kesempatan sini ingin menjemput semua lah pengundi saya, seluruh masyarakat di Kepulauan Terap dan seluruh Kedah yang berkesempatan untuk hadir di open house saya untuk open house adun Kuala Nerang pada 26.7 bermula pada 11 pagi sampai pukul 5 petang. Jadi mana kata tempat yang saya akan buat ni adalah di pusat komuniti Cikgu Hashim di Kampung Barokas. Jadi mana kata saya menjemputlah semua yang ada kelapangan untuk dapat hadir bersama. Dan pada hari ini saya selaku wakil rakyat Dun Kuala Nerang, dengan saya amat terharu lah dengan sokongan dan juga Majlis Gotong Royong yang saya adakan, gitu ramai sahabat handai, rakan-rakan dalam perjuangan saya yang turut hadir dan juga di kalangan warga asing yang dapat hadir, contohnya pelajar-pelajar daripada UM yang terdiri daripada negeri China, Bangladesh, Indonesia, Thailand dan sebagainya. Dan saya juga ada sahabat daripada Australia yang dapat hadir bersama kita. Jadi ini menunjukkan bahawasanya negara kita ini merupakan negara yang aman, yang masyarakatnya majmuk, hidup rukun damai, dan konsep inilah yang kita harus pertahankan. Kerana tidak ada sebuah negara walaupun berbilang bangsa tetapi duduk dalam satu mafakat yang baik dalam berkonsepkan satu Malaysia. Lalang Datuk dah sebut pasal para pelajar luar negara yang menyertai kita ni, meh, mari ramai-ramai kita memeriahkan. Saya pun bawa sekali, bawa jumpa dengan Datuk sekali, mana tahu ada rezeki dapat duit raya Datuk. Terima kasih Datuk bersama dengan kami, terima kasih semua sama dengan kita orang kampung dan juga para pelajar dari UM. Okey Shu, sememangnya meriah di Kampung Barokas, Kuala Nerang ni. Mungkin kita ramai-ramai boleh buat ucapan sikit lah. Boleh, okay, ya? Kita kira okay. Sampai tiga, lepas tu ramai-ramai selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Boleh? Alright, boleh. Okay. Ya? Okay, standby. Satu, dua, tiga. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Terima kasih. Oh, sempat.